Itu buat saya berat untuk bisa menggapai hal ini bisa sampai terjadi gitu. Tapi kembali lagi karena saya bersyukur, saya beruntung saya mempunyai teman-teman yang luar biasa, punya orang-orang tim yang sangat mendukung, yang sayang juga sama Naura. Itu yang akhirnya membuat satu ini bisa terjadi. Dukanya paling apa ya, kadang-kadang namanya juga ya anak-anak, Naura pada saat ini ya ini itu segala macam. Tapi alhamdulillah semuanya dia masih bisa lakukan dengan profesional dan dengan baik gitu ya. Ya kadang-kadang kalau harus rekaman atau latihan yang sering terkena batuk pilek ya hari ini nih, kalau udah dingin udah mulai meler. Jadi itu buat saya duka karena jadi panik mamanya.
nggak suka kehilangan dekorasi. Maaf ya mas. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa?
menyarankan buat orang-orang yang punya anak atau mau punya anak atau yang mencintai budaya Indonesia, nonton deh konser Naura ini. Aduh, luar biasa, benar-benar saya terhibur, saya benar-benar makin cinta sama Indonesia dengan tahun ini. Terus kenapa saya menyarankan buat orang tua mengajak anak-anaknya, karena inilah lagu anak-anak yang sesungguhnya. Yang paling keren siapa tadi? Naura. Yang bagian mana yang paling keren Nauranya? Bianca.